Kaki dia sakit kan? Sebab banyak darah yang keluar. Selamat dia ada kawan yang baik. Cepat bertindak. Betul tu. Ingat ya adik-adik, jika berlaku kecemasan atau kemalangan, segera beritahu orang lain seperti ibu bapa, adik-beradik ataupun orang yang lebih dewasa untuk meminta pertolongan. Macam mana kalau orang yang kita nak minta pertolongan tu tak dapat dihubungi? Kita nak minta tolongan siapa? Sekiranya tak dapat menghubungi ibu bapa atau orang dewasa ketika kecemasan, adik-adik boleh menghubungi talian kecemasan. Sekiranya berlaku kemalangan atau memerlukan pertolongan, dial nombor 999. Nombor ini boleh digunakan untuk mendapatkan bantuan ambulans, bomba dan juga polis. Tetapi ingat, adik-adik tidak boleh mendial nombor ini sesuka hati. Kalau tidak, adik-adik boleh ditangkap polis nanti. Rabi, mana Apai? Kata nak main. Itulah, tak nampak pun. Itulah kita tunggu. Apai? Aduh. Apai, kenapa dengan awak? Kenapa dengan kepala awak ni, Apai? Saya terjatuh di atas lantai. Terjatuh? Di mana? Di dapur rumah saya. Saya tergelincir, lepas tu kepala saya terhantuk. Dinding. Sakitnya. Macam tu sekali. Tu kan? Adik saya buang sisa makanan di lantai. Jadi lantai tu jadi licin. Saya terpijak dan terlicin dan terpijak pisau yang tajam. Pisau? Macam mana itu pisau boleh ada di lantai? Betul lah kan? Mungkin adik saya yang letak di lantai. Sebab sebelum tu dia mengupas mangga. Boleh tengok. Aduh. Janganlah pegang-pegang, Rawi, sakit. Adik awak tak patut kan buat macam tu. Tak bagus tu. Bahaya tau letak pisau atas lantai. Awak pula jadi mangsa. Apa yang awak tulis tu? Saya tulis peringatan supaya kita sama-sama menjaga keselamatan semasa di rumah ataupun di sekolah. Kenapa pula? Bukan apa. Nanti kita tak mahu perkara yang berlaku. Yang pada Afan dan juga kawan-kawan kita yang lain. Itu betul, Adam. Saya pun sentiasa jaga keselamatan saya tau. Masa berlaku tu kan? Masa awak jatuh tu, siapa yang tolong awak? Masa tu kakak saya dah. Tapi dia tak berani sebab dia nampak kepala saya berdarah. Dia lari tinggalkan saya. Patut dia beri pertolongan cemas masa tu. Adam, pertolongan cemas itu apa? Pertolongan cemas tu kan? Pertolongan yang dia beri kepada mangsa yang tercederalah secara tiba-tiba. Baru saya fahamlah. Adam, ada nombor yang 999 tu apa, Adam? Itu nombor telefon kecemasan. Kalau kita kecemasan kan, kita boleh telefon untuk macam kemalangan, kebakaran dan sebagainya lah. 99 itu nombor telefon polis, ambulan, bomba kan? Pandai Rabi. Itu penting tu tau. Betul. Nanti siapkan sikit lagi. Di sekolah perlu jaga keselamatan juga. Mestilah itu nombor 999. Jom
Tapi satu lagi kan, apa yang kan Abi? Saya nak bagi tahu kan, bantuan yang diberikan adalah sementara waktu saja. Jangan pula awak pandai-pandai bila seseorang tu cedera kan awak bagi ubat pada mangsa. Yang paling penting, kita jangan panik. Saya sudah dapat rasa macam mana jadi mangsa. Jadi mungkin saya dapat beri pertolongan cemas bila tiba masanya nanti. Masa kita beri pertolongan cemas kan, kita jangan tinggalkan mangsa bersendirian tau. Betul-betul. Kita juga mesti bantu pesakit dengan baik. Jangan lakukan dengan kasar. Itu memang membahayakan pesakit nanti. Dan yang paling penting, kita mesti telefon 999. Dah, balik dah. Nanti awak nanti mawak lah, tanya nanti. Panggilan ke nombor 999 hanya boleh digunakan untuk tujuan kecemasan saja. Contohnya, seperti berlaku kemalangan yang serius, adik-adik perlu menghubungi ambulan. Ambulan akan bawa pesakit ke hospital. Di hospital, orang yang akan merawat kita adalah doktor dan dibantu oleh jururawat. Kalau ada berlaku kebakaran pula, adik-adik perlu hubungi bomba. Bomba akan bantu kita memadamkan api. Ingat ya adik-adik, kita perlu menghubungi nombor 999 ni bila kita perlukan saja. Kita tak boleh sesuka hati nak mendai nombor ni ya. Baiklah, mari kita ulang semula nombor talian kecemasan. 9 9 9. Ingat ya adik-adik, jangan bermain dengan nombor tu bila perlu sahaja. Selain mendai nombor telefon kecemasan, kita juga boleh menelefon ibu bapa kita. Betul tu. Apabila berlaku kecemasan, kita boleh segera menelefon mereka. Tapi Ezrin tak ingatlah nombor ibu dan ayah. Kalau tak ingat, Ezrin dan adik-adik boleh catatnya di buku catatan atau di tempat-tempat yang mudah dilihat atau ditemui. Kalau macam tu, balik ni Ezrin akan terus catatnya di buku catatan. Baguslah kalau macam tu. Adik-adik pun kena buat begitu tau. Jumpa lagi. Bye! Adik jangan lupa.